بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi subuh ni kita sambung pembicaraan kitab kita Talbisul Iblis karya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, iaitu pada muka surat 340. Cerita apa pagi ni tuan-tuan? Pagi ni tajuk dia ialah tipu muslihat iblis terhadap orang-orang sufi dalam meninggalkan salat Jumaat dan jemaah kerana alasan uzlah. Itu tajuk dia. Baik, kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, orang-orang salaf paling suka menyendiri dan memisahkan diri dari kehidupan dalam rangka menggali ilmu dan beribadat kepada Allah yang Azza wa Jalla. Imam Nuzi kata, golongan-golongan salaf ni siapa? Mereka yang lahir 300 tahun hijrah ke bawah. Nah, jangan duk pening. 300 tahun hijrah ke bawah, dan mereka yang mengikuti Nabi SAW, dan mereka itulah digelar sebagai mereka yang mengikut para sahabat dan Nabi SAW. Salafun salih. Ya, bermula daripada zaman Rasulullah, kemudian dituruti selepas itu zaman para sahabat. Tengok zaman sahabat. Habis saja zaman sahabat, maknanya bila wafat saja sahabat yang terakhir, bermulalah zaman tabi'i. Ada orang tanya, ustaz, bila tahun lah tabi'in tu? Kata Al-Hafiz Ibn Adil Asqalani, iaitu 240 hijrah ke bawah. Bermula daripada wafat yang terakhir para sahabat, kena sampailah 240 hijrah. Tu orang panggil generasi tabi'in. Tabi'in tu siapa? Mereka yang mengikut generasi para sahabat. Kena dari sudut manhaj, dari sudut akhlak, dari sudut ketakwaan. Itu orang panggil generasi tabi'in. Sahabat semestinya mereka yang mengikuti Nabi SAW. Itu. Jangan duk pening pula, tabi'in mai ke mana lah dah. Itulah maksud dia. Kemudian tabi' tabi'in. Nah, mereka yang mengikuti para tabi'in, tabi'in mengikuti para sahabat, sahabat mengikuti Nabi SAW. Itu dia punya track dia. Kemudian tabi' tabi' tabi'in. Tabi' 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 tabi'in. Sampailah 1400 tahun kita ni. Berapa banyak tabi' pun tak tahulah. Nah, selagi mana kita mengikut jalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Jadi kita ni generasi tabi' 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 tu, tabi'in tu yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Baik, salafun salih. Tuan-tuan, sifat depa ni depa suka menyendiri sebahagiannya. Ya, suka menyendiri atas tujuan untuk beribadat dan juga menuntut ilmu. Ya, baik, nanti kita akan tengok apa kita kata maksud dalam perbahasan ni. Hanya sahaja uzlah, mereka itu tidak membuat mereka meninggalkan solat Jumaat, solat jemaah, mengunjungi orang sakit, mengikuti jenazah dan melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Itu cara para ulama salaf melakukan uzlah. Uzlah ni benda apa?
Ini sebut uzlah-uzlah ni, uzlah pun tak faham payah lah. Uzlah ni menyendiri. Daripada kesibukan masyarakat. Dia menyendiri. Dia mengasingkan diri. Baik, tapi uzlah cara salafun salih, iaitu mereka menyendiri daripada kebobrokan masyarakat ni, ya. Namun dalam hal-hal yang menyebabkan kewajipan mereka sebagai seorang Muslim, mereka buat. Mereka semayang Jumaat. Bukan uzlah sampai tak semayang Jumaat. Mereka ikut siapa? Nah, wajib solat Jumaat. Nah, kemudian mereka melakukan solat jemaah. Solat subuh di masjid, solat zuhur di masjid, solat maghrib, asar semua. Solat berjemaah. Mereka mengutamakan solat berjemaah. Ini uzlah cara salafun salih. Tak saya habaq sebab tadi, salaf ni siapa? Mereka yang mengikuti tabi' tabi'in dan sebagainya. Ini lah kalau nak tengok tiru-tiru panggil macam ni. Seperti mana hadis Nabi sebut, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, mereka yang mengikuti aku dan mengikuti selepasnya. Makna jalan salaf. Ini. Nah, mereka mengikuti solat jenazah. Solat jenazah maknanya tanggungjawab mereka atas kematian para sahabat ataupun atas kematian rakan-rakan mereka, mereka hadir untuk solat jenazah. Dulu ada satu tempat tu sekilan, bila nama solat jenazah tu tuan, depa ahli qaryah tak ramai semaya. Depa terpaksa import. Terpaksa import. Mai tak ni kampung ku ni orang tak nak sembahyang, mai jenazah ni, mai tak. Terpaksa import qaryah rain, mai sembahyang jenazah kampung dia. Tak tahulah, tak tahu dia. Kan? Para salafun salih, mereka bila dengar rakan-rakan mereka yang meninggal dunia, mereka akan salat. Pergi melaksanakan salat. Maknanya sumbangan terakhir, khidmat terakhir mereka kepada rakan mereka, salat. Solat jenazah. Ya? Dan melaksanakan perkara-perkara yang wajib sebagai seorang Muslim. Bukan uzlah, dua sozon, langgua, sampai benda wajib pun dia tak buat. Itu bukan uzlah yang sebenar. Uzlah yang sebenar ni, hak salaf ajak kat kita ni. Mereka memisahkan diri dari kejahatan dan para pengikutnya. Para pengikutnya. Dan juga dalam hal ini dan para pelakunya serta tidak mahu bergaul dengan orang-orang yang menganggur. Jadi sikap salaf yang sebenar dalam beruzlah ni, rupanya mereka menyendiri daripada terikut dengan perkara-perkara yang jahat. Benda-benda yang salah, benda-benda yang mungkar. Dia sikit, demi sedikit ikut. Kui lari daripada benda tu. Tu pergi uzlah para salafun salih. Ada juga tak bergaul dengan mereka-mereka yang menganggur, yang tak buat kerja, yang tak bekerja. Itu. Iblis memperdayakan orang-orang sufi. Lalu mereka menjauhkan diri di gunung seperti para rahib yang hidup menyendiri. Tidak ikut salat Jumaat dan jemaah serta tidak mahu bergaul dengan para ulama. Ada orang kata, ustaz. Silap tu ustaz. Depa duduk sana depa puasa. Depa solat sunat. Depa banyak berzikir atas tu. Walaupun depa tak salat Jumaat, depa maqam lain. Demi maqam habis cerita. Habis cerita. Maqam mana lagi? Maqam yang paling tinggi ialah maqam yang kita ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi solat Jumaat. Nak ikut siapa? Nabi diutuskan untuk mengikut, untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan. Nabi bila sampai di Quba, ini sirah. Siapa banyak sirah ingat cerita ni. Nabi bila berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi sampai Quba dulu. Sirah. Nabi sampai Quba, Nabi bina masjid dengan para sahabat. Nabi bina masjid bersama dengan para sahabat. Habis selesai buat masjid di Masjid Quba,
kemudian Nabi on the way nak pergi ke kota Madinah, Nabi sempat berhenti saat transit. Di mana? Di situ kampung pada hari Jumaat, dan Nabi solat Jumaat di situ. Nah, ini yang kata makam tertinggi. Nabi diutus untuk diikuti, bukan ditinggalkan. Nah, ada orang yang ni makam lah pada itu lain, kita lain. Nah, ini dia contoh yang kita kena tengok. Nah, seperti mana berlaku pada hal ini, ya, mereka meninggalkan solat Jumaat. Maka lebih mementingkan, kita kata tempat-tempat mereka berbanding dengan masjid-masjid yang mulia ini, yang ada kelebihan-kelebihan khas yang Allah sebut dalam Quran, yang Allah sebut dalam hadis. Ini masjid ni, rumah-rumah Allah ni. Nah, dan juga tidak bersubah dengan para ulama. Ha, jadi itu guru ke para alim ulama mai kat kampung dia, dia kata dah, ini semua bahan benda-benda kulit dia, kami isi. Oh, dia main isi kulit pula dah. Betul sekalian, hak ni hak kita main ni, isi dan kulit lah ni. Pegang dengan syariat, pegang dengan Quran dan Sunnah, isi kulit dah ni. Ha, itu dia. Tuan-tuan sekalian, nak bersumpah dengan, sebab Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para anbiya. Depa yang tolong mewarisi, depa yang bukmai balik kat kita kefahaman, pengamalan, ya, atur cara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni para ulama. Depa tak boleh pandai-pandai. Semua itu ada nas yang menyokong di belakang mereka. Nah, itu. Kebanyakan di antara mereka menetap di tempat yang memencil, tidak mahu ke masjid, menyendiri di sana dan tidak mahu bekerja. Ini waktu ahli ibadat pada zaman Ibnu Jauzi. Ini cerita kata-kata dulu ni. Dah ada dah. Dah ada dah. Menyendiri, kerja pun tak mahu. Cari makan pun tak. Menikah. Tapi tak bagi rezeki kepada kewajipan dia sebagai seorang suami, cari rezeki nafkah yang halal bagi kat anak-anak. Dak, aku nak berzikir dia. Ha, itu. Nak mencilkan diri. Tak pergi masjid. Tinggal kerja. Ha, ini. Nah, kemudian Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ya. Yang dimaksudkan latihan. Latihan ni orang beliau apa? Siapa belajar Ihya Ulumuddin, dia akan jumpa istilah-istilah tasawuf seperti salik ataupun riadah. Riadah ni ialah latihan. Ya? Baik, Imam Ghazali kata yang dimaksudkan riadah ataupun latihan ni ialah mengosongkan hati yang tidak dilakukan kecuali dengan menjidiri di tempat yang gelap. Dia juga berkata, jika tidak ada tempat yang gelap, maka seseorang dapat menyusukkan kepalanya ke dalam jubah atau menyelubunginya dengan kain ataupun baju tebal. Imam Ghazali ajak, abang, zaman dia tu zaman fitnah. Banyak benda-benda merapu duk ada zaman dia. Nah, sebab tu Imam Ghazali kata, nah, untuk nak selamatkan diri, uzlah. Duk cari tempat-tempat gelap mana. Kalau tak ada tempat yang gelap, ya, cukup ambil buat nyorok kepala ni dalam kain. Ha, macam tu. Ha, tu Imam Ghazali abang, kepentingan tu. Nak abang kata kepentingan menyendiri tu. Baik. Nah, seperti ini dia mendengar seruan kebenaran dan menyaksikan keagungan Allah. Jadi bila beruzlah ni, kata Imam Ghazali, ia boleh menyaksikan keagungan Allah. Baik, Imam Ibnu Jauzi. Kata Imam Jauzi, ini satu maklumat. Maknanya, Imam Ghazali kata, menyendiri itu bagus. Uzlah menyendiri itu bagus. Dan bila kita duduk seorang-seorang tu, kata Imam Ghazali, ialah ia boleh, kita kata, dia dapat mendengar seruan kebenaran. Baik, apa kata Imam Ibnu Jauzi? Imam Ibnu Jauzi kata, perhatikan kenyataan ni, kenyataan Imam Al-Ghazali. Yang lebih menghairankan, penyataan itu justru keluar dari seorang ulama dan ahli fiqah, daripada dia tahu bahawa yang didengarnya itu adalah seruan kebenaran yang disaksikan oleh
adalah keagungan Allah. Oh, Imam Ibn Jauzi kritik Imam Al-Ghazali. Jangan kita kata, eh, awak buku ni jadi lagu ni. Imam Ghazali ni imam tasawuf kita. Sabar dulu, jangan kalut. Nah, setiap ulama dan pendapat ni dia bukan Quran Sunnah. Ini pendapat-pendapat dia mungkin sesuai pada zaman dia. Imam Ibn Jauzi kata, dia tak setuju dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Sebab bila dia menyendiri, kemudian macam mana dia nak pastikan, nah, ada bisikan-bisikan kebenaran yang mai kat telinga dia? Kemungkinan bisikan syaitan, Imam Al-Ghazali kata. Duh, seorang-seorang kata, eh, benda ni benda betul, bang. Ajaran ni ajaran betul, bang. Rupanya bisikan syaitan. Siapa yang nak dapat pastikan benda tu benda yang datang daripada Allah atau nak datang daripada syaitan? Ibn Yusri kata. Ha, seolah-olah dia tidak setuju dengan kenyataan Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan, jangan pelik. Sebab benda ni perbahasan ilmu. Perbahasan ilmu, jangan kita ta'asub. Besarlah, tuan-tuan sekalian. Ada setuju, ada yang tak setuju dan sebagainya. Begitu juga hal yang pernah berlaku kepada Al-Imam Al-Hakim Naisahuri yang mengarang kitab Mustadrak ala Sahihain. Kan, bisa dengar tak kitab Mustadrak? Mustadrak ialah Al-Hakim, jasa dia, dia menghimpunkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam Bukhari Muslim. Dia kata, hadis yang aku simpun dalam Mustadrak ni, hadis yang menepati syarat-syarat Sahih Muslim. Tak ada, tak ada hadis tu. Tapi dia kata syarat tu menepati Sahih Muslim. Ha, ni hadis dia. Dia susun dalam kitab Mustadrak ala Sahihain. Nah, syarat-syarat yang ditetapkan oleh Al-Hakim Naisaburi dikritik keras oleh Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi. Itu dunia ilmu. Biasalah tuan-tuan. Imam Zahabi kata, tak betul, salah. Bukan menepati syarat Sahihain pun. Hakim buat ni, tak betul ni. Benda tu biasa. Mengkritik secara ilmiah, itu biasa. Jangan kita kata, ay apalah kritik tu rusak. Tak, benda tu biasa dalam dunia ilmu. Tidak, tuan-tuan. Dunia ilmu tu benda biasa. Baik, kembali ke beberapa bahasan ni. Cuma yang dimaksudkan di sini, Imam Ghazali nak beritahu bahawa, nah, khususnya orang yang beruzlah itu, biarlah berasal dasarkan ilmu. Ada orang ni, bila dia beruzlah menyendiri, duduk dalam gua ke mana ke, duduk dalam satu bukit ke apa ke, dia tak ada ilmu, tu masalah. Dia tak ada ilmu asas, ilmu akidah. Dia tak ada ilmu asas tentang fiqh dan sebagainya. Itu yang jadi masalah. Sampai tak turun salat Jumaat, sampai tak turun berjemaah dan sebagainya. Itu yang masalah. Itu yang dikritik keras oleh Al-Imam Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Nah, itu sekalian. Baik, kalau kita perhati perbahasan ni, kalau kita melihat dalil-dalil yang membahaskan tentang uzlah ni, rupanya para fuqaha berbeza pendapat. Apa hukum beruzlah ni? Baik, pendapat yang pertama tuan-tuan, itu pendapat yang mengharuskan, iaitu ataupun menganjurkan untuk kita beruzlah. Oh, ada dalil ulama yang mengharuskan uzlah ni ialah, mereka berpegangkan beberapa dalil daripada hadis Nabi SAW, iaitu dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, dan hadis ini sahih, iaitu kata Nabi SAW, khairun nasi fi fil fitan rajulun akhidhun bi'inani farasihi aw qal bi rasanil farasi khalf a'da'illah yukhifuhum wa yukhifunahu aw rajulun mu'tazilun fi badiyatihi ila akhir hadith. Panjang hadith ini. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia ketika mana berhadapan dengan fitnah, dia duduk dalam masyarakat yang fitnah, hidup dalam masyarakat yang rosak, masyarakat tu tak bentuk akhlak dia. Nah, sebaik-baik kumpulan, kata Nabi, ialah mereka yang memegang tali. Rajulun akhidun bi'inani farasih. Mereka yang memegang tali kuda menghadapi musuh-musuh Allah. Dia menakut-nakutkan mereka, dan mereka pun menakut-nakutkannya
atau seseorang yang mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama yang mengharuskan uzlah tu berasaskan nas ni. Dalil daripada Al-Hakim dalam Mustadrak dia. Baik. Kita perhati pula, apakah dalil yang maknanya ulama yang suruh kita bergaul dengan masyarakat? Seperti mana dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dalam jami' dia, kata Nabi SAW, al-mu'minul ladzi yughalitun nasa wa yasbiru ala adhahum khairun minal ladzi la yughalitun nasa wa la yasbiru ala adhahum. Hadithun sahih. Maklumat ni tak ada dalam kitab ni. Tak, itu tuan duk cari tahu mana Ustaz Ihsan baca ni. Tak ada. Saya ambil maklumat dalam kitab-kitab yang lain supaya nak bagi faham. Sebab duk nampak macam bercanggah ni. Ini kecuruh kita beruzlah. Ini suruh tak beruzlah. Sabar dulu. Lepas tu orang panggil belajar ni, dia kena tahu bagaimana kaedah para ulama dalam berinteraksi dengan dalil-dalil yang bercanggah di antara satu sama lain. Ulama kata uzlah afdal. Ulama hak ni kata, ulama hak kedua kata seeloknya bergaul dengan masyarakat. Tu kita nak pakai hak mana satu? Ulama hak nombor dua pun kata, berpandukan sebuah hadis, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar dengan masalah masyarakat lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakat. Maknanya orang mukmin, orang Islam, dia pegang jawatan, dia fikir masalah masyarakat, dia selesaikan masalah masyarakat dan sebagainya. Nabi kata geng ni lebih bagus berbanding hak orang yang memikirkan diri dia sahaja. Baik. Jadi ulama melihat dua pendapat yang seolah-olah bercanggah. Betul tak tuan-tuan? Macam mana kita nak harmonikan dua nas ni? Dia ada kaedah dia tuan-tuan. Dalam ilmu hadis disebut sebagai hadithun mukhtalif. Hadith yang bercanggah di antara satu sama lain. Ada dua-dua sahih tapi bercanggah. Macam mana nak interaksi? Dia ada kaedah dia. Banyaklah ini satu, mungkin kena ada satu kelas lah tuan-tuan. Macam mana kita nak berinteraksi dengan riwayat-riwayat yang bercanggah antara sesama lain ni. Baik, kalau kita berhati dalam perbahasan ni, para ulama mengatakan bahawa pertama, perlu memahami dan mengabungkan dalil-dalil ini. Dengan cara apa? Melihat pendapat yang disebut oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari dan juga Mafatihul Fiqh. Ini Ibn Hajar kata apa? Iaitu para salafun salih secara prinsipnya mereka berbeza pendapat dalam meletakkan hukum beruzlah. Mereka berdengar, mereka beza khilaf. Ada yang uzlah sungguh asingkan diri, tapi asing diri pun kewajipan seorang muslim buat, bukan asing diri kemudian benda-benda wajib dia tak buat, itu salah. Uzlah juga tapi benda wajib dia buat. Yang kedua, dia terjun dalam masyarakat. Kata Ibn Hajar Asqalani, lebih afdal, kata dia, iaitu dia berpendapat, jumhur ulama berpendapat bahawa bergaul di tengah-tengah masyarakat lebih utama berbanding dengan uzlah menyendiri. Kerana untuk mendapat keuntungan diniyah seperti menyebarkan syiar-syiar Islam. Itu tujuan dia. Bila kita duduklah masyarakat ni bermasalah, kena ada orang-orang yang baik ni duduk dalam masyarakat tu, ubah, buat program, fikir aktiviti. Macam mana kita nak bentuk anak-anak muda kita ni supaya anak muda kita ni terpandu dengan panduan Quran dan Sunnah? Kena ada buat ni. Jangan kata, kami tak mau terlibat apa, kami nak menyendiri. Tak boleh. Kalau semua sikap macam tu, siapa yang nak mengislah? Siapa yang nak mentajdid? Betul tak tuan-tuan? Nak memperbaiki masyarakat? Siapa? Nak harap siapa?
Tu Imam Ibn Hajar kata, afdal mereka yang duduk dalam masyarakat dan mengubah dan memperbaiki masyarakat. Itu afdal, kata Ibn Hajar. Kata ulama yang kedua itu Al-Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi sebut. Ya? Imam Nawawi mengatakan bahawa lebih rajih. Jadi rajih ni maknanya bila pendapat banyak ni, para ulama akan mentarjih. Para ulama akan memilih pendapat tu. Macam kita lah. Kita nak pergi kedai beli baju. Ada 5 pilihan baju ni. Tak banyak duit tak apalah dia beli 5-5. Ni ada pun duit pun tak ratu lah. Mestilah dia merajihkan atau mentarjihkan. Dia pilih pendapat di antara 5 baju tu. Dia kata, baju ni yang kena, yang paling kena dengan aku. Yang paling aku berkenan, dia ambil. Itu orang panggil mentarjih. Dia pilih pendapat-pendapat tu. Al-Imam Nawawi memilih pendapat apa? Iaitu memilih pendapat ya lebih afdal mereka yang bergaul dengan masyarakat yang buruk. Maksudnya memperbaiki, mengislah. Hak tu lebih rajih di sisi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, nah. Tapi dalam hal seperti ini para ulama berhati-hati. Kadang-kadang kita bila kita bergaul dalam masyarakat niat untuk mengubah, kalau kita tak mampu mengubah, hak tu nak kena tanya diri kita balik. Takut kita terpengaruh. Takut kita terpengaruh. Kan? Nak baiki tengok kita pun kena sekali. Kan? Niat tujuan awal tu nak dakwah. Tengok-tengoklah kita pula terikut dia. Bukan kita di dakwah dah tu. Kita yang kena. Kan? Para ulama kata ada hal ini, mereka mengatakan bahawa fudulu sahbah. Orang yang berlebih-lebihan dalam bergaul masyarakat. Itu. Sebab tu Islam ni tuan-tuan, dia pertengahan. Dia mu'tadil. Dia pertengahan tuan-tuan. Nak bergaul masyarakat, dia tengok dulu. Kalau aku bergaul dengan ni, lagi kalau aku pula yang tak kuat, aku kena. Jadi tak kat mana padan dia. Aku dakwah, aku terlibat juga dalam agenda islah dan tajdid, nak baiki dan sebagainya. Kemudian dia perhati, kalau aku lebih-lebih lagi, aku pula terkesan dengan gejala-gejala yang tak baik. Dia pun tarik brek. Dia tarik handbrake dah. Jadi macam tu. Dia tengok keadaan-keadaan. Dia tengok mana-mana yang mementingkan kepentingan-kepentingan umat Islam dan maslah. Ini dia fikir. Dia fikir. Kalau memudaratkan diri dia dari seluruh ilmu, akhlak dan sebagainya, itu dia nak kena muhasabah balik. Kan? Sebab hari ini ada term orang kata asalkan dakwah apa saja boleh. Dia asalkan dakwah. Dia guna asalkan dakwah. Memanglah asalkan dakwah. Tapi dakwah tu mesti kena ada prinsip. Jati diri. Ni alasan dakwah tu dia seluar pun tak tahu lah macam mana. Kan? Dengan topi sengit ke sebelah. Alasan dakwah ni tak pasti. Dia dah ikut siapa? Patut kita tarik dia mai ikut kita. Kita pula pergi ikut dia dari sudut pakaian, cara cakap dan sebagainya. Kan? Patut pun kadang-kadang kena tengok juga. Nah, asalkan dakwah halal bagi semua. Kan? Islam ada syiar dia. Islam dia ada pakaian dia. Betul tak? Islam ada tutur cara dia. Nah, bukan asalkan dakwah boleh belaka. Ada kena tengok balik. Mana? Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhenti dekat tu dulu. Berhenti dah. Nah, sebab bawah tu dia ada bahas lagi sebentar tu, tapi tak apa insya-Allah jika ada kesempatan lagi, nah kita akan tengok apa perbahasan-perbahasan selepas itu. Nah, insya-Allah mudah-mudahan ada benda kebaikan sesuatu daripada kita membaca kitab Talbisul Iblis ini, mudah-mudahan ia menjadi kepada kita panduan untuk sama-sama kita belajar dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh dan salih. Aku qauli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين